Arahan, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Warnakan gambar di bawah. Kawan-kawan tak perlu warnakan. Perlu isi tempat kosong saja. Baiklah, sekarang kita baca dulu jawapan bagi petikan 9. Membaca. Buah. Uang. Pergi. Malam. Cuba lihat kawan-kawan gambar situasi di dalam sebuah kedai buku. Ramai orang di dalam kedai buku sedang memilih buku kegemaran mereka. Okey, sekarang kita lihat petikan di bawah dan cuba baca dengan saya. Anis dan keluarganya ke pesta buku minggu lalu. Dia suka buku cerita. Di sana, Anis membeli beberapa buku cerita seram. Anis menggunakan simpanannya. Terdapat pelbagai jenis buku cerita yang dijual. Mereka pulang pada waktu Baiklah, sekarang kita cuba isi jawapan di tempat kosong. Anis dan keluarganya pergi ke pesta buku minggu lalu. Dia suka membaca buku cerita. Di sana, Anis membeli beberapa buah buku cerita seram. Anis menggunakan wang simpanannya. Terdapat pelbagai jenis buku cerita yang dijual. Mereka pulang pada waktu malam. Mudahkan kawan-kawan. Selamat belajar.